Oke guys, selamat datang lagi di channelnya Argo Sembiring. Di video kali ini gue mengundang cacing Upin dan Ipin untuk bertempur dan mengalahkan cacing Fiji guys ya. Oke, yang penasaran dengan cacing Fiji gimana dan siapakah menang antara cacing Upin, Ipin dan Fiji, langsung kita bertempur di sini guys ya. Oke, kita akan cari cacing Fiji yang berwarna gimana, kita langsung cari. Kita sudah langsung ketemu dengan cacing Fiji guys ya. Nuansa dari cacing Fiji adalah warna biru guys ya. Ini ada warna biru, langsung aja kita jebak. Tapi buat teman-teman semua yang baru datang ke channelnya Argo Sembiring, jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya guys ya, dan tekan loncengnya supaya setiap gue itu upload video, kalian langsung dapat notifikasi. Oke, cacing Fiji yang pertama sudah gue sentak guys ya. Rasain lo Fiji, lo kalah dari gue kan. Ini Upin Ipin nih, betul-betul. Langsung kita cari yang lagi. Sudah satu cacing Fiji terkalahkan guys ya. Sepertinya sih Upin Ipin kali ini bakal menang nih. Kita buktikan saja guys ya. Kita buktikan guys. Kita cari lagi ya warna biru-biru gitu. Ini warna merah nih, Kak Ros tuh. Oke, mana lagi yang warna biru nih? Cacing kardus yang besar. Oke, kita ketemu lagi dengan cacing Fiji guys ya. Ini cacing Fiji nih warna biru dan warna putih nih guys ya. Besar banget guys ya. Coba kita lihat nih, cacing kardusnya besar banget. Gila bro, besar banget loh. Betul-betul-betul besar. Puas banget tuh makannya. Oke. Upin Ipin nih langsung apa ya, tergiur. Ini guys, ini cacing ini warna ini nih, kita jebak dia nih. Warna biru nih. Ini dia nih. Mana itu tuh? Baru satu guys. Oke, ini dia. Geram. Ayo Pin. Ipin, semangat. Ini guys ya. Ini. Mau kemana dia? Pas dia bisa gue coba. Hampir saja guys ya. Ternyata bandel juga nih si Fiji nih guys. Oke, kita makan dulu guys ya supaya besar, langsung kita coba dia. Nah, sini kamu. Gimana ini guys? Susah. Di mana? Aduh, jangan sampai menghilang dia guys. Ini kita kejar dia. Kita kejar dia guys. Wow, aduh. Gue dikalahkan cacing merah nih. Oke, nggak apa-apa, kita langsung cari lagi guys ya. Ternyata dia itu sekelompokan Fiji guys. Kita cari lagi nih warna biru nuansa. Oke, ini ada warna birunya, kita langsung sentap. Oke, kita ambil makanan dulu guys ya supaya agak besar dulu. Oke, ini warna biru full nih si Fiji. Hampir saja guys. Hampir. Di mana dia tadi tuh? Gitu deh guys. Oke. Ini cacing Fiji guys. Sini dong Fiji. Gue bakalan jebak lo nih. Cacing gue ini susah banget sih dia apa nih. Susah banget digerakin nih guys. Ini dia nih. Ini. Baru satu guys. Besar banget tuh guys. Salahnya bukan cacing Fiji guys ya. Ini warna biru. Di tempat yang sempit guys diajaknya gue. Kalah juga dia ternyata. Oke, dia lagi makan yang tadi guys ya. Coba dia. Coba lo. Rasain lo. Oke, dia sudah mulai terjebak guys. Iya. Sini lo. Asik. Ini yang kedua cacing Fiji. Yang kedua ini guys ya. Ayo, masuk lo ke perangkap gua. Masuk lo. Lama benar. Masuk lo, akhirnya cacing Fiji yang kedua sudah gue lenyapkan guys ya. Kita cari ini yang ketiga ini guys ya. Ini warna biru juga nih guys. Cacing Fiji nih.
itu dia guys, arah ke sana deh guys ya. Ini susah bener cacing gue itu digerakkan. Kita makan dulu nih. Lalu kita cari lagi yang tadi nih. Ada yang mati guys. Upin Ipin pantang ya melihat makanan langsung dikejar guys ya. Sudah dua guys ya. Cacing Upin Ipin nih, gila nih. Mana dia? Kita ketemu lagi dengan cacing yang besar banget. Ini ada. Hampir saja guys. Ini lagi cacing warna biru. Kamu Fiji bakalan gue jebak ini ya. Wow, cacing Fiji yang ketiga sudah terjebak. Rasain lo Fiji. Kita cari yang selanjutnya. Waduh, banyak banget makanan. Nah, semakin besar semakin gampang untuk kita jebak cacing yang punya Fiji guys ya. Coba kita cari lagi nih. Fiji, di mana kau Fiji? Banyak banget makanannya guys. Gokil. Mana nih cacing Fiji guys? Nah, ini yang warna merah ini guys, ini ya. Ini tadi yang kalah dia, kapok loh. Itu yang matikan gue tadi pertama guys ya. Kita putar haluan guys. Dimana cacing Fiji baru 3 guys ya. Ternyata Fiji gak ada tandingannya di sini guys. Ini ada lagi guys ya. Ini warna biru lagi. Ini ada warna biru. Langsung kalah dia. Sudah 4 cacing Fiji guys ya. Gue jebak. Ada cacing apa tuh itu kalah. Sudah 4 guys. Dimana lagi deh itu. Kita akan cari lagi dia. Dimana kamu Fiji? Cacing Fiji. Dimana dia nih guys? Bisa dia mati guys. Itu aja cacing Fiji lagi guys ya. Oke, siap-siap lo. Siap-siap lo. Warna biru full ini ya. Siap-siap lo. Di sini rupanya dia. Banyak banget sini ngumpul guys. Nah, kita putar balik karena ini warna biru. Jangan sampai kita kelewatan dengan dia guys ya. Nah ini dia ini. Ternyata cacing Fiji kalahkan gue guys. Gawat nih. Udah 4-4 plus 1 guys ya. 4-1 ternyata guys ya. Padahal tadi besar banget tuh. Ternyata dia sudah mulai apa ya, perlawanan nih guys ya. Kita cari lagi, cari aja terus. Kalau momennya tadi santuy bener, ternyata dia di situ membawa teman-temannya guys ya yang berwarna biru guys. Dia memang licik. Oke, kita ketemu lagi nih yang warna biru guys. Rasain lo. Kan dia langsung bawa dua temannya guys. Nah itu guys ya, jadi susah kita guys. Nah di situ guys ya, teman warna birunya guys, si Fiji memang dia sepertinya begitu. Kita coba nih. Langsung guys, sudah 5-1 guys ya. Ini yang keenam nih, sini lo. Ternyata dia membalai. Sudah 5-2 guys. Gawat. Apakah bakalan sebanding nih guys ya? Sudah 5-2 guys ya. Dia langsung membawa teman-temannya tadi guys. Gue tuh menang nih. Upin Ipin pasti menang nih. Pasti dong menang. Mana lagi dia ya? Mana nih guys? Makan terus. Sepertinya dia cacing Fiji udah gak berani keluar lagi. Dan gue menang akhirnya dengan skor 5-2 guys ya. Okelah guys, terima kasih buat teman-teman semua yang sudah nonton video ini. Video ini hanya seru-seruan buat keceriaan kita ya kan guys. Jangan terlalu baper ngelihat videonya. Sekali lagi, ini hanya seru-seruan. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa kamu like, komen, dan subscribe video ini. Dan satu lagi, bisa kamu share ke sosial media kalian yang lainnya.
Nah, teman-teman semua yang mau request challenge-challenge apa aja yang yang mau gue buat di game Worms Zone ini, bisa teman-teman semua komen di kolom komentar di bawah. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya bareng Argo Sembiring, guys.